Oke, kembali lagi di review saja. Kali ini saya unboxing ini ya. Ini Mixio. Ini harganya lumayan. Saya ambil 275 ya. Kalau yang satunya Vizio. Kalau Mixio sama Vizio bagusnya, kalau seriusnya ngomong bagus Vizio. Pakai V ya. Ini pakai M. Mixio. Mixio. Yang satu Vizio. Bagus Vizio, tapi permasalahan cuma satu. Vizio garansinya 1 bulan, sedangkan ini garansinya 1 tahun. Ya karena saya masuk sektor garansi, ya saya ambil yang 1 tahun. Saya nggak mau kenapa-napa, soalnya harganya juga terpatnya 25.000. Itu 300, ini 275, ya ambil ini kan sama-sama juga. Fungsinya kan untuk nonton juga. Dan ini saya lebih suka ya karena ini agak bentuknya agak gede. Ya lebih gede daripada yang kemarin, apa itu namanya, Advan. Ini bagus untuk TV-TV-an untuk ya penginapan ya. Food bagus, bisa TikTok juga, TikTok, YouTube pakai WiFi juga itu. Jadi ini menurutku ini lebih baik lah. Ini aluminium semua, sama sih, cuma aluminium mengkilap, mungkin ada plastiknya. Ya, dapat ini remote-nya oke lah, gede lah, seneng kalau remote giniin tamu seneng daripada yang remote kecil. Oke ya, di seperti ini remote-nya. Kalau ditanya bagus mana, bagus Vizio, katanya bagus Vizio, tapi karena saya lebih karena untuk pemakaian jangka panjang ya, di penginapan ya, jadi saya pakai Mixio aja yang 1 tahun. Itu sudah pasti ya. Oke ya, saya coba dulu. Thank you. Jadi seperti ini hasilnya, hampir sama sih. Jadi hampir sama, cuma menurut saya tampilannya lebih nyaman yang Advance, tapi intinya sama sih. Ya ini karena lama, saya skip aja biar langsung ya nanti. Ini sudah muncul beberapa, ini karena sampai saya pakai antena dalam, jadi kekuatannya kurang bagus. Saya sarankan pakai antena luar aja, tapi yang penting ada channelnya lah, bisa orang bisa lihat lah, intinya seperti itu. Nanti gampang lah untuk antena luarnya, gampang, yang penting bisa jalan dulu. Ini kekuatannya lemah soalnya di tengah ini. Oke, ini sudah saya rubah antenanya ya, saya cari yang sinyalnya agak kuat ya, ini karena pakai antena dalam ya, agak malum. Dan ini saya bisa dapat 10 channel ya. Ini di sini putaran, oke lah 10 channel ya, ya 10 sampai 10. Kalau pakai adventnya itu bisa 14-15, aku lupa itu, tapi intinya kalau buat nonton aja lah. Tapi murah, murah menurut saya, murah Advance-nya sih daripada Mixio-nya. Tapi kalau saya kan ngejar garansinya ya, oke lah. Kalau kita ngejar garansi nggak apa-apa, misalnya satunya garansi setahun, satunya garansi 1 bulan. Saya milih yang 1 tahun ke depan karena ini pemakaian jangka panjang. Nanti saya sarankan yang garansinya panjangnya. Oke, jadi seperti itu. Dan ini ya, ini seperti ini. Dan kelemahannya menurut saya kabelnya, ini kabelnya terlalu pendek ya, kabel ke powernya ini terlalu pendek ya, paling itu kelemahannya. Oke, paling gitu aja. Terima kasih ya sudah nonton. Jadi kalau disuruh milih, kalau untuk diri sendiri saya pilih Advance, tapi kalau untuk bareng-bareng saya milih Mixio karena ini lebih gede ya. Ya jujur aja, nanti kualitas apa ya istilahnya ya, apa itu kalau jalur panas itu namanya ya, apa ya istilah jalur panasnya itu, ini enggak terlalu panas di pandang Advin ya, panas tapi enggak panas banget, tapi panas. Oke, paling gitu aja. Mungkin ada yang mau tanyakan untuk yang lainnya, nanti
pakai STB lain, saya masih ada STB lain ya, karena saya di penginapan ya, jadi harap maklum. Untuk STB nya sebenarnya banyak, kalau bisa tak beli yang beda-beda kalau bisa ya. Oke, paling gitu aja ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, dan terima kasih.